Pemirsa, akibat hujan deras yang disertai angin, sebuah pohon besar tumbang menimpa satu mobil yang tengah melaju di jalur puncak Ciloto, Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu penumpang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka akibat tersabet ranting pohon. Inilah video amatir saat sebuah video tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur. Kejadian tersebut terjadi saat hujan deras dengan disertai angin kencang di wilayah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun dikabarkan satu penumpang mengalami luka ringan karena tersabet ranting pohon dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cianjur. Diduga pohon besar tersebut sudah tua dan rapuh, akibatnya tidak bisa menahan tiupan angin kencang. Sampai pohon tumbang ya, karena bencana alam ya, sebenarnya hujan, angin. Itu pohon tingginya berapa meter kemarin pohon? Pohon tinggi ya sekitar 20 meteran. 20 meter ya. Itu menimpa mobil apa kemarin? Mobil Toyota Agya. Toyota Agya yang warna merah, untuk sementara korban dibawa ke depan kolong macet. Selain itu, akibat dari kejadian tersebut, mobil yang tertimpa pun mengalami rusak parah pada bagian badan mobil. Meski diguyur hujan, tim gabungan dari Dinas BPBD Cianjur terus lakukan evakuasi dahan pohon yang menghalangi badan jalan. Sementara itu, akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah Bogor maupun sebaliknya mengalami kemacetan hingga 1 jam lebih. Heri Setiawan, Bandung TV.